yang wakil DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mulai hari dengan berlari dari rumahnya di kawasan Pulau Bangka, Jakarta Selatan, hingga kantor gubernur yang terletak di Jakarta Pusat. Ya, Sandi juga menyempatkan senam dan bermain basket bersama warga. Pukul 6 pagi, Sandiaga Uno bertemu. Bahkan Sandi pun meladeni acara warga untuk bermain basket. Sandi mengungkapkan selain untuk kesehatan, ada yang menarik saat Menko Polhukam Presiden ataupun salah. Salah masuk mobil. Pemuda ke Istana Bogor dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jokowi kemudian adu jago bulu tangkis bersama atlet bulu tangkis Indonesia. Dalam pertandingan itu, Jokowi berpasangan dengan Kevin Sek. Tangkis Sony Dwi Kuncoro kini memiliki gedung bulu tangkis sendiri di Surabaya. Meskipun masih aktif bermain, pemain peringkat 22 dunia ini juga mengelola sendiri gedung bulu tangkis setiap hari. Selain untuk bekal saat pensiun, Sony berharap ada juara bulu tangkis baru yang lahir di gedung ini. Hari ini saya akan melawan Sony Dwi Kuncoro, mantan juara dunia bulu tangkis. Mudah-mudahan saya bisa menang. Pusat berisi 161 paket berisi tabloid Indonesia Barokah ini sampai di kantor pos Padang pada akhir pekan lalu. Sesuai alamat yang tertera, tabloid itu akan menyasar 10 kabupaten di Kota Sumatera Barat, yakni Kota Padang, Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, Payakumbuh, Mentawai, Pasaman, Bukit Tinggi, Sawah Lunto, dan Padang Panjang. Tabloid ini kami terima kemarin hari Sabtu jam 14 oleh tugas kami berupa kantung ya Pak ya, kantung yang dalam keadaan tersegel seperti itu. Kemudian oleh petugas kami dibuka dan disortir. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik di bawah. Satuan Sabara Polres Mojokerto Kota ditabrak truk pengangkut pasir saat mengawal tahanan lapas kelas 2B Mojokerto menuju pengadilan negeri Mojokerto pada Kamis siang. Kapolres Mojokerto Kota menyatakan pengawalan yang dilakukan Satuan Sabara telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Kecelakaan antara mobil Satuan Sabara Polres Mojokerto dan truk ini diduga rem tidak fungsi saat menghantam pintu gerbang tol exit Cikarang Timur, Cikarang Barat 3 hingga hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Diduga kecelakaan antar exit Cikarang Barat 3 Kabupaten Bekasi Rabu sore. Ini ada sejumlah kendaraan yang kedapatan masuk ke jalan tol dalam kota tanpa melalui gardu tol dan melakukannya dengan cara mundur secara bersama-sama. Aksi ini pun menjadi viral di media sosial. Asisa Anum, perfect. Setelah sempat ramai dibully netizen, patung harimau atau maung di Bandung tiba-tiba hilang. Kemana gerangan patung yang sempat dinilai lebih mirip anjing laut di ruang gedung ini? Seperti inilah bentuk patung maung yang dulu ada di Tugu Maung Bandung. Kini keempat patung maung. Setelah sepeda motor diperbolehkan lintas di jalan yang Tamrin, petugas ini membuat marka jalan khusus sepeda motor di sepanjang jalan Tamrin dan Medan Merdeka Barat. Pembuatan jalur khusus tersebut disambut baik pengendara sepeda motor. Baru ini,
kabar situs jual beli pulau, yakni privateislandonline.com yang memperjual belikan pulau-pulau di dunia. Untuk Indonesia, situs ini menjual beberapa pulau seperti Pulau Ajab di Bintan. Pemirsa, kita masuk informasi pertama. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diduga Daniel membeli 40 buah tas mewah untuk menyamarkan uang hasil korupsi senilai 436 miliar rupiah. Wow, jangankan memiliki ya, melihatnya aja kita belum pernah ya uang sebanyak itu. Dan nama-nama tasnya juga ini ya agak sedikit tricky. Gimana coba untuk memilikinya? Tas mewah tersebut diduga gunakan bayar di hotel dari Traveloka. Tersebut diduga seluruhnya merupakan produk dari desainer dunia terkenal di antaranya ada H&M-nya, Louis Vuitton, Prabu ini Patrick Yunadi. Prabu ini Patrick Yunadi kembali memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun ketika keluar dari gedung KPK, mantan pengacara Setia Novanto ini mengaku tidak diperiksa ataupun diberi pertanyaan oleh para penyidik tentang kasusnya. Ia mengatakan hanya diam dan menunggu tanpa proses pemeriksaan. Menanggapi langkah Dewan Kehormatan Peradilan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Ya, Sandiaga akan dimintai keterangan sebagai saksi karena nanya disebut oleh tersangka Andreas Cahyadi. Andreas ditahan dalam kasus penipuan jual beli tanah di Curug, Tangerang. Benar prediksi Anda, Iqbal? Macet di mana-mana ini pada hari Kamis pagi. Benar prediksi Anda, Iqbal? Macet di mana-mana ini pada hari Kamis pagi ini. Jangan ditanya, itu pastinya macet. Weather report. Bangunan di sana sini ya. Betul sekali. Ada flyover, terus ada juga LRT dan lain sebagainya. Ya. Berbicara tentang flyover di Pancoran sendiri ini, yang biasanya macet cukup panjang, ternyata untuk kali ini ternyata sudah bisa lancar. Fasilitas kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan harus di fasilitas kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan harus didalami lebih lanjut di Jakarta. Hasil tes kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan yang dilakukan tim gabungan itu mengindikasi gabungan dari Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Senam Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil pemeriksaan dari 36 calon. Informasi lainnya datang dari polemik Partai Hanura yang berbuntut mosi tidak percaya terhadap Sang Ketua Umum Usman Sabta. Pada Senin pagi, Dewan Perwakilan Pusat Partai Hanura mengadakan rapat pleno yang memutuskan menunjukkan Usman Sabta dan menunjuk Purnagaman TNI dan RIKI. Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa atau munasluf untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal partai tersebut. Wiranto menyebut akan menyelesaikan masalah internal partai ini secara elegan. Ternyata tidak akan ada munasluf seperti yang disebut. Pada 18 Januari 2018 ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Lokasi pembangunan pertama program andalan Anies Sandi tersebut adalah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, program ini dianggap bisa mengatasi masalah kekurangan minyak di ibu kota. Kiss the man, kiss the makeup. Seperti dia.
ataukah Anda merupakan warga Jakarta tapi tidak mampu memiliki hunian karena DP yang tinggi dan juga cicilan yang tidak mampu Anda? Jakarta Anies Baswedan yang kembali mendapatkan sorotan, kali ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disoroti akibat wacana renovasi rumah dinasnya yang memakan biaya 2,4 miliar rupiah. Tidak hanya itu, warga juga menyoroti wacana pemasangan lift di rumah yang hanya miliki 2 tingkat tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali disorot kabar bahwa renovasi rumah dinas yang tinggi kali memakan daya sebesar lebih dari jalur kereta api sepanjang 19 km yang sudah puluhan tahun mati ini akan dimulai pada akhir tahun. Warga yang sudah lama menempati lahan milik PT KAI pun mengaku pasrah jika digusur. Jadi Marino dan juga Ali Hawari. Jalur kereta api di selatan Jawa Barat yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak berfungsi. Rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setidaknya ada 4 jalur yang nantinya akan diaktifkan kembali. PT Kereta Api Indonesia memastikan akan melakukan reaktivasi sejumlah rute kereta api di wilayah Jawa Barat yang sudah tidak aktif berfungsi. Ada kabar gembira untuk pemudik yang menggunakan jasa kereta api. Tidak lama lagi Anda akan merasakan sensasi duduk layaknya di kursi first class seperti yang ada di pesawat. PT KAI menyebutnya sleeper seat. Seperti apa wujudnya? Ini dia untuk Anda. Ini dia PT KAI meluncurkan kereta api Argo Parahyangan Priority. Kereta api dengan tujuan kota Bandung ini bisa memuat 28 penumpang dan dilengkapi fasilitas kelas premium seperti layar televisi, minibar, dan toilet sekelas hotel berbintang. Kesan pertama ketika memasuki gerbong kereta api Argo Parahyangan Priority yang diresmikan pada Jumat 9 Maret 2018 adalah kemewahan. Sekilas suasananya mirip dengan pesawat udara
first class A4. Dari kereta api Argo Parahyangan Priority ini adalah legroom-nya yang luas, over. Kemudian juga kursi yang never cukup again, so easily restrain your take. Selanjutnya, maraknya pemberitaan mengenai bocornya data KTP dan KK setelah registrasi nomor seluler mengancam keamanan privasi Joy masyarakat. Citra Dewi. Masyarakat continue. Bisa dirugikan lantaran modus penipuan berpotensi again meningkat. Kabar kebocoran data KTP dan KK yang beredar di jagat media sosial membuat masyarakat meragukan keamanan data yang mereka laporkan melalui pendaftaran kartu SIM ke operator semenjak beberapa bulan lalu. Penggunaan data bersifat pribadi bisa dimanfaatkan orang yang tidak berhak. Pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan nomor telepon prabayar sesuai dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga sepertinya menimbulkan polemik baru. Beberapa pemilik nomor telepon seluler prabayar mengaku bahwa data kependudukan yang tersebut digunakan untuk mendaftarkan nomor telepon seluler yang bukan miliknya. Tenggat waktu pendaftaran nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga bagi pengguna kartu telepon prabayar sudah lewat pada tanggal 28 Februari 2018 kemarin. Khawatiran. Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan RAPAIR menerima surat usulan tarif batas bawah dari operator seluler Indosat Ooredoo. Diantara mengaku usulan batas bawah seperti di industri penerbangan belum bisa diterapkan di industri data telekomunikasi. Kementerian yang dipimpinnya lebih fokus untuk mengatur keberlangsungan dari industri operator data tersebut, bukan individu setiap perusahaan. Diantara menambahkan pihaknya tetap fokus pada pelayanan operator. Kementerian yang dipimpinnya lebih fokus untuk mengatur keberlangsungan dari industri operator data tersebut, bukan individu setiap perusahaan. Diantara menambahkan pihaknya tetap fokus pada pelayanan operator ke masyarakat atau service level. Pihaknya cenderung Direktur Utama Indosat Ooredoo Alexander Lusi mengatakan saat ini keuntungan penjualan data internet kepada pelanggan semakin turun. Pihaknya mengakui telah mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai yield atau pendapatan data. Pemakaian data operator terus menurun 4 tahun terakhir karena adanya persaingan dan promosi tarif operator seluler nasional. Ditemui di kantor pusat Indosat Ooredoo Jakarta, Alexander menyebut. Selamat siang, Anda masih sama redaksi. Peraturan Kominfo tentang pembatasan jumlah penggunaan kartu operator seluler dikeluhkan oleh pedagang kartu perdana seluler. Di Bandung, omset pedagang kartu seluler mengalami penurunan akibat pembatasan ini. Peraturan Kominfo nomor 21 tahun 2017 tentang beberapa Menteri Kabinet Kerja rapat terbatas membahas. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait persiapan menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Rapat membahas kesiapan kebutuhan bahan pokok hingga transportasi. Dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja rapat terbatas membahas persiapan puasa dan lebaran di kantor Presiden Kamis siang. Tiga hal yang disampaikan Presiden untuk finally. Demikian CNN Indonesia Business. Pemerintah menyepakati surat keputusan bersama SKB terkait jadwal cuti bersama untuk libur lebaran 2018. Dilansir detik.com, SKB ini ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparat. Warga sekaligus pekerja di tempat hibur malam diskotik Celtic mengeluhkan pendapatan yang berkurang pasca dicabutnya izin usaha dan penutupan kegiatan di tempat hiburan malam di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Diskotik Eksotik sebelumnya diminta menutup kegiatan usahanya oleh Pemprov DKI Jakarta pasca adanya salah seorang pengunjung yang tewas di lokasi yang diduga mengalami overdosis obat-obatan terlarang. Setelah dilayangkannya surat penutupan secara mandiri oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta pada 12 April 2018 lalu, tempat hiburan malam Diskotik Eksotik diharuskan menutup kegiatan usahanya dalam waktu paling lambat 5x2. Komisi BPD DKI Jakarta rapat dengan sejumlah pengusaha hiburan terkait pembukaan kembali diskotik Nilas yang sudah dicabut pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Oktober lalu. Wacana itu diperkuat oleh cuitan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jupan Reuter, di akun Twitternya Selasa lalu yang menyebutkan tengah memimpin rapat terkait permohonan pembukaan kembali diskotik ini. Namun pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat ditemui pada Rabu. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Kota Provinsi Bangka Belitung
digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Welcome back again. Kita ke informasi lainnya, tapi kasus terorisme yang menghuni lembaga pemasyarakatan dalam dua Kendal Jawa Tengah berulah di dalam lapas pada Ya, napi teroris ini tidak melakukan hormat kepada bendera merah putih saat melakukan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Dan ini adalah foto-foto dan juga video saat salah satu napi penghuni lapas kelas 2.